Guys, akhirnya paket aku udah sampai juga. Ini kenapa ada stiker Susananya ya? Hai guys, welcome back to my channel. Jadi guys, langsung aja ya. Hari ini tuh tadi aku udah nungguin paket ini tuh datang udah berapa hari ya. Kayaknya aku ngewar dapetin paket ini di live TikTok. Susah banget dapetinnya guys. Kebetulan ini aku dapetin paket ini 3 macam. Terus harganya tuh murah, terjangkau banget. Kalau kalian belinya satu-satu pas nggak live itu mahal banget. Jadi kemarin tuh benar-benar aku nge-live itu ngewar banget di TikTok. Susah banget dapetnya, dan akhirnya setelah dapet paketnya pun dikirimnya agak lama ya guys. Dan hari ini udah datang. Ini paketnya guys, nih masih di wrap, masih rapi begini. Benar-benar tadi abangnya sampai, aku langsung buru-buru buat konten karena aku nggak simpen ke kulkas ya. Karena aku udah penasaran banget nih rasanya seperti apa. Langsung aja kita unboxing ya. Sebelum itu teman-teman please support channel aku ya dengan cara klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini. Thank you. Oke guys, ini aku buka dulu ya guys. By the way, ini kalau kalian yang salfok nih ya, lihat dong di paketnya ada mukanya Susana begini. Tulisannya tuh jangan dibanting, nanti yang punya emosi ya kan. Karena ini kan isinya makanan, takutnya rusak, jadi ditempelin stiker kayak begitu. Nah ini dia guys paketnya, itu dia bubble wrap gini. Masing-masing di bubble wrap lagi. Nah ini dia isinya, ada snack talk, tuh banyak banget coklatnya. Rasa cookies, Coco Crunch Nutella, ini brow boxnya, Belgium coklat brownies, dan yang ini Cadbury layer. Kita langsung cobain aja ya. Nah ini dia guys, paketnya udah aku unboxing. Ini aku ada beli langsung sekaligus 3 paket ya. Ini itu adalah produk Bitter Sweet by Najla. Sorry baca namanya gimana ya. Intinya kayak begitu ya guys. Ini kemarin aku lihat di TikTok pada banyak yang live, banyak yang beli ini. Jadi aku juga kayaknya kengiler-ngiler. Sedangkan aku kan memang suka dessert, makanan manis-manis gitu kan. Terus ngeliat ini dituangin saus coklatnya itu kayak meleleh-leleh gitu, gila, bikin aku pengen banget beli. Akhirnya aku beli ini. Langsung aja ya kita bukain satu-satu. Kita buka yang snack pack ini dulu ya. Nih, ini variannya yang cookies Coco Crunch Nutella. Wow, packagingnya bagus banget dan aman banget nih, nggak bakalan tumpah sama sekali guys. Jadi ini tuh soalnya kayak kaleng, kaleng gitu. Kita buka dulu. Wow, meleleh banget. Nih guys, jadi ini udah aku buka. Ini tuh di dalamnya Coco Crunch ya guys, sesuai sama judulnya, cookies Coco Crunch Nutella. Kayaknya sih Coco Crunch doang di dalamnya kayak begini. Wanginya juga enak banget, coklatnya nggak kayak coklat murah ya, ini coklatnya wangi banget. Langsung aja kita cobain ya guys. Coco Crunch yang disiram sama coklat-coklat meleleh, enak banget. Oh ternyata nggak hanya Coco Crunch guys, di bawahnya itu ada kayak cookies gini tuh. Cookiesnya juga enak banget, lembut. Sumpah ini satu cup kecil-kecil begini isinya coklat semua. Kalian nggak sadar itu tuh rasanya tuh nggak Nutella banget, cuman ya Nutella gitu, rasa ada Nutellanya. Mungkin karena kegabung sama Coco Crunch sama cookiesnya, mungkin jadi rasa Nutellanya tuh nggak terlalu mencolok gitu ya. Cuman ini enak banget, ini enak banget, kalian wajib banget cobain. Selanjutnya kita akan buka Cadbury layer ya guys. Nih Cadbury layer ini pastry in the box katanya sih, berarti ini pastry ya guys. Kita buka ya. Aku buka, ini bukanya sumpah keras banget packaging dia. Terus ini nempel-nempel gitu guys. Enak banget sumpah. Pastry
puff pastry itu guys. Nah, dalamnya begini. Coklat semua, enak banget. Gila. Pada sana aja banyak orang yang suka ya. Terus ini yang terakhir, kita akan buka si Brow Box Belgium, coklat Belgium guys katanya. Mateng deh ini, wanginya coklat banget. Brow Box ini kan brownies ya kan? The next level brownies. Gila ini parah enak banget, kita coba langsung ya pakai tangan aja deh. Browniesnya meleleh semua di mulut. Bener-bener coklat, rasanya tuh gak terlalu manis ya guys. Jadi ini tuh rasanya kayak agak sedikit dark. Agak sedikit dark tapi masih manis juga. Jadi gak enak gitu loh. Terus potongan browniesnya itu kan yang kecil-kecil banget tuh, yang bites gitu, jadinya hap, langsung caplok masuk mulut tuh pas banget, gak terlalu gede, gak terlalu kecil, jadi gak enak gitu loh. Enak banget, ya ampun. Nih, ketiga paket ini aku beli harganya itu Rp90.000 di live TikTok. Kalau misal kalian beli satu-satu gitu, misal beli ini doang, beli Brow Box doang, beli snack talk doang, atau beli yang ini doang, itu harganya lebih mahal. Menurut aku sih worth it ya ini belinya, kalau sepaket gitu langsung Rp90.000. Untuk rasa ini benar-benar super enak banget. Kalau buat kalian ini yang pecinta coklat, ini benar-benar kalian pasti suka banget karena meleleh-leleh gitu di mulut rasanya. Nah, untuk ketiganya itu aku paling suka itu yang ini guys, si snack talk. Karena tuh coklatnya tuh benar-benar berasa meleleh-leleh banget di mulut tuh. Coklatnya tuh cair banget deh. Coklat apa nih namanya, Nutellanya tuh cair banget di mulut. Terus ada cookiesnya dia itu yang rasanya juga enak. Pas gitu di paduan sama Coco Crunch, sama cookies, sama coklat. Lelehnya tuh enak banget pas di mulut. Terus yang kedua aku suka yang ini. Bener-bener melt banget di mulut. Baru yang ketiga aku suka si brownies. Karena brownies itu kan teksturnya ya kayak brownies, kayak agak kasar-kasar gitu. Tapi dia disiram sama saus coklat. Cuman untuk ketiganya aku sangat suka semua. Teman-teman wajib banget cobain, nonton terus live-nya si Bittersweet ini supaya kalian bisa dapat harganya murah, ya kan? Kalau dapat harganya murah terus bisa makan ketiga ini dengan puas kan enak banget. Oke guys, sampai sini dulu ya video makan aku hari ini. Thank you banget udah temenin aku unboxing dan review makanan atau dessert dari si Bittersweet ini. Teman-teman jangan lupa support terus channel aku dengan cara klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ya. Thank you. See you on the next video. Bye-bye.